Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Kandalanu. Kandalanu adalah raja bawahan Babel di bawah Neo, raja-raja Assyria Ashurbanipal dan Ashur Etil Ilani, berkuasa dari pengangkatannya oleh Ashurbanipal pada tahun 647 sebelum Masehi hingga kematiannya sendiri pada tahun 627 sebelum Masehi. Setelah pemberontakan yang gagal oleh Raja Babilonia sebelumnya, Shamash-shum-ukin, melawan Ashurbanipal, Kandalanu diproklamirkan sebagai raja bawahan baru Babilonia. Latar belakangnya tidak pasti, ada kemungkinan bahwa dia adalah salah satu adik laki-laki Ashurbanipal, seorang bangsawan Babilonia yang memihaknya dalam pemberontakan Shamash-shum-ukin, atau orang yang berpikiran sederhana atau cacat yang ditunjuk sebagai raja untuk memastikan dia tidak mendapatkan dukungan dari Babilonia. Untuk tindakan lebih lanjut terhadap pemerintahan Asyur. Sosok misterius, pemerintahan Kandalanu kurang dibuktikan, dengan bukti sejarah dari masanya sebagai penguasa terbatas pada formula tanggal dan teks kronologis. Beberapa sejarawan percaya bahwa Kandalanu adalah orang yang sama dengan Ashurbanipal, Kandalanu hanyalah nama yang digunakan oleh raja di Babel, tetapi gagasan ini dianggap tidak mungkin oleh peneliti modern. Babilonia telah ditaklukkan oleh Kekaisaran Neo-Assyria oleh Tiglath-Pileser 3 kurang dari 1 abad sebelum Kandalanu menjadi rajanya. Untuk sebagian besar periode sejak penaklukan ini, Raja Asyur secara bersamaan memerintah sebagai Raja Babel, meskipun orang Babel sering membenci kekuasaan mereka. Dalam upaya untuk mengurangi permusuhan Babilonia, Esarhaddon setelah kematiannya memberikan kerajaan Assyria dan Babilonia kepada 2 putra yang berbeda. Putra sulung Shamash-shum-ukin diberikan Babilonia sementara Ashurbanipal yang lebih muda akan menjadi Raja Asyur. Meskipun pengaturan 2 raja ini berhasil selama beberapa waktu, Shamash-shum-ukin berada dalam posisi bawahan Ashurbanipal. Prasasti menunjukkan bahwa setiap perintah yang diberikan Shamash-shum-ukin kepada rakyatnya terlebih dahulu harus diverifikasi dan disetujui oleh saudaranya. Ashurbanipal memiliki garnisun permanen yang ditempatkan di Borsippa, sebuah kota jauh di dalam domain Shamash-shum-ukin. Ada juga petisi yang diawetkan yang dikirim oleh pejabat di Babilonia langsung ke Ashurbanipal, seandainya Shamash-shum-ukin menjadi penguasa Babilonia yang dihormati secara universal, dia mungkin akan menjadi penerima surat semacam itu. Catatan kerajaan dari Babilonia selama masa hidup berdampingan secara damai antara Ashurbanipal dan Shamash-shum-ukin menyebutkan kedua nama mereka, tetapi dokumen kontemporer dari Assyria hanya menyebutkan Ashurbanipal, yang menegaskan bahwa status kedua raja itu tidak sama. Shamash-shum-ukin menjadi marah dan pada tahun 652 sebelum Masehi dia memberontak, mengumpulkan koalisi musuh Asyur untuk membantunya dalam usahanya melepaskan diri dari kuk Ashurbanipal. Pemberontakan itu tidak berhasil dan pada 650 sebelum Masehi, sebagian besar kota di bawah kendali Shamash-shum-ukin telah dikepung, termasuk Babel itu sendiri. Setelah menahan kelaparan dan penyakit selama pengepungan, Babel jatuh pada tahun 648 sebelum Masehi dan dijarah. Keadaan kematian Shamash-shum-ukin setelah pengepungan tidak jelas, meskipun legenda populer mengatakan bahwa dia bunuh diri dengan membakar dirinya sendiri di istananya, teks-teks kontemporer hanya mengatakan bahwa dia menemui kematian yang kejam, dan bahwa para dewa menyerahkannya ke api dan menghancurkan hidupnya. Selain bunuh diri melalui bakar diri atau cara lain, dia mungkin telah dieksekusi atau dibunuh secara tidak sengaja. Dengan kekalahan Shamash-shum-ukin, Ashurbanipal sekali lagi memasukkan wilayah itu ke dalam Kekaisaran Neo-Asyur. Alih-alih menjadi raja sendiri, dia menunjuk raja bawahan baru, Kandalanu. Latar belakang Kandalanu tidak pasti, ia mungkin adalah adik raja atau seorang bangsawan Babilonia yang bersekutu dengannya dalam perang saudara. Namanya tampaknya berarti semacam kelainan bentuk fisik, mungkin kaki pengkor. Alternatifnya, dia bahkan mungkin berpikiran sederhana, dan karena salah satu dari kelainan bentuk pikirannya yang sederhana tidak mungkin mendapatkan dukungan untuk tindakan apapun terhadap Asyur. Dia mungkin juga sangat sehat karena penunjukan raja yang cacat atau berpikiran sederhana mungkin dilihat sebagai pelanggaran berat oleh orang Babilonia dan dengan demikian dapat memicu lebih banyak kerusuhan di wilayah tersebut.
Satu-satunya catatan kontemporer otentik yang masih ada tentang pemerintahan Kandalanu adalah formula penanggalan dalam dokumen yang mengacu pada aturan dan teks kronologisnya. Kerajaan yang ia kuasai sama dengan kerajaan Shamash mungkin kecuali kota Nippur, yang diubah Ashurbanipal menjadi benteng Ashur yang kuat. Otoritasnya mungkin sangat terbatas dan tidak ada yang diketahui tentang tindakan dan aktivitasnya. Dia mungkin tidak memiliki kekuatan politik dan militer yang sebenarnya, yang justru berada di tangan orang Ashur. Secara tradisional, tahun terakhir Ashurbanipal diasumsikan oleh para sejarawan adalah tahun 627 sebelum Masehi sesuai prasasti di Haran yang dibuat oleh ibu dari Raja Neo-Babilonia Nabonidus hampir seabad kemudian. Bukti kontemporer terakhir untuk Ashurbanipal masih hidup dan memerintah sebagai raja adalah kontrak dari kota Nippur yang dibuat pada tahun 631 sebelum Masehi. Untuk mendapatkan panjang yang dibuktikan dari pemerintahan penerusnya Ashur Etil Ilani dan Sinsharishkun agar sesuai, pemerintahannya harus berakhir pada 631 sebelum Masehi, tahun kematiannya. Jika itu berakhir pada 627 sebelum Masehi, prasasti penerusnya Ashur Etil Ilani dan Sinsharishkun di Babilonia tidak mungkin terjadi, karena kota itu direbut oleh Nabopolassar pada 626 sebelum Masehi, dan tidak pernah lagi jatuh ke tangan Ashur. Sebuah teori yang pernah populer untuk menjelaskan perbedaan antara masa pemerintahan 42 tahun yang diklaim dalam prasasti Haran dan masa pemerintahan 38 tahun yang lebih mungkin, misalnya dipertahankan oleh sejarawan Polandia Stefan Zawadzki dalam bukunya The Fall of Assyria, adalah bahwa Ashurbanipal dan Kandalanu adalah orang yang sama, Kandalanu hanyalah nama yang digunakan raja di Babel. Ini dianggap tidak mungkin karena beberapa alasan. Tidak ada Raja Asiria sebelumnya yang menggunakan nama alternatif di Babel. Prasasti dari Babilonia juga menunjukkan perbedaan panjang masa pemerintahan Ashurbanipal dan Kandalanu. Pemerintahan Ashurbanipal dihitung dari tahun penuh pertamanya sebagai raja dan pemerintahan Kandalanu dihitung dari tahun penuh pertamanya sebagai raja. Semua Raja Asiria yang secara pribadi memerintah Babel menggunakan gelar Raja Babel dalam prasasti mereka sendiri, tetapi tidak digunakan dalam prasasti Ashurbanipal, bahkan yang dibuat setelah tahun 648 sebelum Masehi. Dokumen Babilonia memperlakukan mereka sebagai dua orang yang berbeda, tanpa sumber kontemporer Babilonia yang menggambarkan Ashurbanipal sebagai Raja Babilonia. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.